Katakan ada mangsa lemas di Tasik Biru Kundang ini pada jam 7.35 tadi dan kita sampai sini dalam 7.50 dan kita telah membuat kerja-kerja mencari secara surface searching dan kita telah menjumpai mangsa pada jam 9.30 sebentar tadi. Mangsa berada dalam lingkungan 100 meter daripada tepian air. Ini saya ingin memberi peringatan terutama kepada penduduk-penduduk Kuang, Kundang, terutama Kundang, Laguna Biru dan juga taman yang berdekatan agar tidak membenarkan anak-anak untuk datang memandi di kawasan Tasik Biru ni. Kerana Tasik Biru ni agak dalam dan dia amat berbahaya pada terutama pada kanak-kanak ataupun orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mandi di kawasan Tasik Biru.